Kuala Lumpur, perasaan cinta yang pernah subur di hatinya sudah beransur pergi. Tiada lagi kuasa cinta yang memahat memori indah buat aktor kacak, Fadlan Hazim, 29, apabila hubungan cinta bersama gadis Tionghoa, Julie Ann Kang, 29, tidak mampu bertahan hingga ke jenjang pelamin. Malah, bintang filem sangka itu berasakan bebanan yang sekian lama terpikul di bahu gugur satu demi satu selepas persahabatan dan tugu cinta selama 16 tahun menyembah bumi, sejak Jun tahun lalu. Kekusutan hubungan bagaikan tidak mampu dileraikan apabila meledaknya isu dan perbalahan berpanjangan, termasuk tanda tanya hubungan mesra Fadlan dengan pelakon baharu, Anna Jobling selepas dipertemukan dalam drama Shah Alam 40,000, awal tahun ini. Agak berat buka mulut apabila diasak gosip cinta tiga segi, Fadlan akhirnya dedah duka yang membenam di jiwa sejak setahun lalu. Cinta indah dan wangi untuk disulam, namun, ia belum tentu menjanjikan kebahagiaan. Saya sendiri tidak menyangka persahabatan, kemudiannya hubungan dibajai perasaan cinta selama 16 tahun berakhir tanpa pengakhiran yang baik. Saya akui, hubungan cinta dengan Julie terlerai pada Jun tahun lalu. Saya pernah cuba memperbaiki kekusutan hubungan selama beberapa bulan, namun, tidak berjaya. Akhirnya, saya dan Julie ambil keputusan menamatkan hubungan daripada terus menjadi toksik, penghujung tahun lalu. Jujurnya, banyak isu yang timbul, maklumlah kami sudah lama berkawan. Hubungan tidak berapa, ngam, sejak beberapa tahun lalu. Macam-macam drama berlaku, tetapi saya masih cuba mempertahankannya kerana sudah kenal lama. Penghujungnya, kami letih apabila masalah sama berulang. Makin lama, perasaan bosan menguasai diri, katanya membuat pengakuan secara eksklusif kepada BH Online. Aktor yang mencipta populariti menerusi drama Papa Ricky itu berkata, antara puncanya, terlalu sibuk mengejar impian dan berbeza haluan. Saya belum capai impian dalam kerjaya, agak sukar memberi fokus kepada perhubungan cinta 100%. Julie pula sibuk menguruskan perniagaan yang belum kukuh. Apabila bertemu, kami sibuk melayan telefon bimbit daripada berbual. Lama kelamaan, hubungan makin menjauh. Jika ada masalah, kami tidak lagi berkongsi cerita, lebih banyak memendam rasa. Kini, kami tidak lagi berhubung sejak 2 bulan lalu. Ia jalan terbaik untuk move on, lagipun, tiada apa yang mahu dibincangkan lagi. Sebagai kawan pun tidak, jadi persahabatan sejak di bangku sekolah turut berakhir, katanya. Pelakon yang terlebih dahulu mencipta nama dalam dunia peragaan, sejak berusia 16 tahun itu berkata, bohonglah jika hatinya tidak terluka selepas perpisahan. Saya dan Julie sudah faham baik buruk, perangai tidak bijak dan keanak-anakan masing-masing. Namun, tiada guna dipaksa jika tidak mampu diteruskan. Saya akui, jiwa kacau selama beberapa bulan, tetapi mujurlah saya sibuk dengan penggambaran. Secara kebetulan, saya menjalani penggambaran drama komedi, Wi-Fi sebelah rumah. Jadi, sedikit sebanyak membantu menghilangkan kekusutan hati apabila banyak ketawa di lokasi penggambaran, katanya. Mengulas gosip cinta tiga segi mengaitkan Ana sebagai orang ketiga, Fadlan menafikannya. Saya berpisah dengan Julie, pertengahan tahun lalu. Saya bertemu dengan Ana dalam drama Shah Alam 40,000, hujung tahun lalu. Jadi, Ana bukan punca saya dan Julie putus cinta. Hubungan saya dan Ana selesa sebagai rakan, tiada terkait soal hati. Saya suka layan keletah Ana buat lawak, jadi kami jadi satu kepala. Ana matang, walaupun baru berusia 20 tahun. Sehingga kini, kami masih rapat biarpun penggambaran drama sudah berakhir, Februari lalu. Saya dan Ana jadi rapat apabila kami saling membantu di lokasi penggambaran. Shah Alam 40,000 adalah drama pertama Ana diberi peranan watak utama, jadi banyak membantunya dari segi lakonan termasuk penguasaan bahasa Melayu, katanya. Dijolok adakah menyimpan perasaan suka terhadap Ana, Fadlan dengan nada berseluruh mengakui, siapa tak suka orang lawa macam Ana.